Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, ini sibuk keringetan, mau persiapan ngirim ikan botia sama ikan belang-belang khas Sumatera, khas Riau, untuk dikirim menuju Surabaya ya. Nanti perjalanan menuju bandara terus dikirim ke Surabaya. Weh, capek ini, subuh-subuh udah capek ini ikannya. Ikannya kayak gini ya, nggak kelihatan ya. Sama ikan botia. Ikan botianya. Ikan botia ada beberapa ekor, sama ikan ini 110 ekor. Ikan belang-belang ini mau dikirim ke Surabaya. Oke. Halo Pak, sekarang aku udah di dalam kantor karantina untuk pengurusan ikan yang menuju ke luar daerah ya. Tapi di sini ada ikan yang cantik sekali, ini kan lokal ini. Ini apa ini? Ikan bengkok ini sepat apa kayak mirip gurami, cok. Kayak mirip gurami ini. Itu di desaku ini banyak sekali ini, tapi kalau ditaruh di tempat yang bagus kayak gini sangat menyejukkan mata. Aku rasanya pengen delosor-delosor, pengen melihat-lihat karena indah sekali memang. Gimana ya? Pokoknya ikan hias lokal di daerah Sumatera ini memang sangat banyak karena saking banyaknya. Jadi ya, jagalah alam sekitar ya, jangan sampai diracun di ini itu. Yang jelas ini sangat indah sekali ya. Ini ikannya cantik banget, aku kesini lagi, tadi udah duduk sana tapi rasanya kepengen lihat ikan ini lagi. Padahal di parit belakang rumah, di sungai belakang rumah itu banyak, tapi kalau posisinya kayak gini di dalam akuarium sangat wes, pokoknya pengen lihat terus rasanya. Wow.
mantep ini guys, mantep pak. Wah ini ada ikan mirip, ini ikan lokal semua ya, ini ikan Sumatera semua, ikan Riau. Wih, ikan lokal semua, ini cantik-cantik memang ikannya. Ikannya cantik-cantik sekali ini. Ini gurami coklat ini suka diecek ikannya ini. Ikan kok melengkung-melengkung ini. Tapi ternyata cantik ini. Wes. Ini sepatnya cantik juga itu. Wah, ini kayaknya nempel-nempel di sini ini. Wes, mantep dah. Sip. Makasih, Pak. Oke. Dadah lagi, Mbak. Oke. Assalamualaikum semuanya. Aku ini sekarang bersama pengusaha lobster air tawar. Di daerah mana, Pak? Usaha lobsternya Sumbar. Bareng sama aku ini ketemu nih. Jadi ya pengennya sih ngobrol banyak ya sama bapak ini ya. Soalnya sama-sama peternak udang juga, sama-sama penghobi ikan juga. Dan sekarang aku mau lanjut berangkat dulu. Udah ngirim ke, sekarang mau ke kargo ya. Masuk di kargo, ikannya udah masuk bagian kargo ya pak ya. Terus ya tinggal ngambil aja jam jam 6 kalau nggak jam 7. Oke. Mau lanjut lagi perjalanan. Wah ini masuk kargo. Oke teman-teman. Itu tadi adalah video tahapan pengiriman ikan menuju ke Surabaya. Tahapan pertama adalah persiapan dibungkus, di packing, kasih oksigen. Terus perjalanan menuju ke karantina ikan. Terus menuju ke kargo bandara. Oke ya. Bagi yang pengen tahu dan ingin mengirim ikan, terus prosedurnya gimana, prosedurnya tahapan-tahapan untuk pengurusan surat dan pengurusan kartu, besok di video mendatang akan aku kupas tuntas biar teman-teman pada tahu ya pak ya, biar pada tahu. Jadi mana tahu yang ingin berbisnis jual beli ikan ke luar daerah atau ke luar provinsi biar bisa juga. Oke ya. Pak, itu suara hujan ya? Ya. Alhamdulillah sudah hujan. Ini buktinya nih. Iya. Buktinya udah hujan nih. Wih, tanganku basah. Wih. Alhamdulillah basah ini tanganku ini. Waduh enaknya ini air hujan. Semoga aja kebakaran hutan dan lahan sudah padam ya, biar gak ada asap, biar kita mulai lagi budidaya maggot BSF-nya. Semoga maggot BSF-nya juga menggeliat lagi, karena sekarang banyak yang mati gara-gara asap ya. Semoga aja kita mulai maggot lagi ya, biar yang mau pesen prepupa biar terlaksana, karena aku tahan semua, jangan dulu maksudnya udah nggak ada. Oke lah gitu aja, yang jelas alhamdulillah udah hujan, seger, fresh, ikan-ikan pada riang gembira, menari-nari dan guling sana guling sini, dan wah pokoknya manyus lah. Oke ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.